Oke, Pak. Oke, sudah absen semua. Saya mulai dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Yang merasa nggak enak badan boleh sambil rebahan. Jangan lupa sarapan. Sambil ngopi juga boleh. Sambil jajan, silakan. Oke, hari ini kita masuk ke materi algoritma komputasi. Jadi, karena 2 minggu lalu kita sudah belajar caranya berpikir secara komputasional, lalu kita mengerti bagaimana komputer itu memproses logika, algoritma komputasi ini semacam perpaduan dari keduanya. Nah, ketika kita sudah memiliki apa itu namanya cara berpikir komputasional yang baik, yang sudah sistematis ya, dan kita gabungkan dengan logika yang kemarin, yang true false itu, kita bisa membuat sebuah algoritma. Algoritma itu apa sih? Nah, kita akan belajar algoritma itu apa itu di sini. Dan nanti kita juga ada prakteknya seperti biasa. Di kelas saya selalu ada diskusi. Saya usahakan selalu ada diskusi. Kalau nggak ada ya berarti mungkin materinya terlalu konsep gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang bingung diskusinya seperti apa. Oke. Nah ini kan pendahuluan aja ya. Jadi kenapa sih kok kita harus belajar logika itu? Jadi logika itu, maksud saya belajar algoritma itu, karena program itu kita harus merencanakan dulu sebelum kita actually membuat solusinya. Jadi misalkan kita mau ada masalah nih, misalkan masalahnya tentang bagaimana cara membuat sistem antrian yang baik. Misalkan, bagaimana cara kita memilih antrian yang paling cepat? Misalkan ada beberapa antrian di supermarket, bagaimana kita memilih yang cepat? Kita melihat apa dulu? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu, kita tuh harus merencanakan dulu. Kita harus memikirkan apa-apa saja yang harus kita ketahui. Lalu syaratnya, logikanya kemarin ya, apa saja yang harus sehingga kita memilih satu antrian tersebut. Misalkan seperti itu. Nah, kita juga kan makan dari itu kita memerlukan perencanaan yang matang. Nah, algoritma ini itu merupakan deskripsi detail tentang bagaimana suatu permasalahan harus diselesaikan. Kalau tugas pertama itu teman-teman sudah banyak yang bagus ya. Maksudnya sangat detail itu dalam artian jika ini, maka kalau nggak ada ini, maka kita harus cari dulu, misalnya kayak gitu ya. Itu sebenarnya sudah termasuk dalam pemikiran yang algoritmik, karena kita sudah memikirkan logika-logika yang dari permasalahan yang akan terjadi. Jika misalkan barang ini tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu sebenarnya sudah bagus pemikiran algoritmisnya. Tapi, pemikiran algoritmis yang lebih bagus lagi itu yang singkat dan bisa dimengerti banyak orang. Sehingga kalau kemarin tugas pertama kita itu membuat narasi, seperti cerita gitu ya, algoritma ini lebih ke menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Jadi kita nanti konsepnya akan ada abstraksi. Nanti minggu depan atau 2 minggu lagi itu akan ada konsep abstraksi. Jadi kita harus fokus ke hal yang penting saja. Misalkan seperti gini ya, siapkan telur, kalau misalnya buat nasi goreng, kemarin ada yang buat nasi goreng. Siapkan telur, ambil telur dalam kulkas. Nah, kemarin tuh ada yang nulisnya, siapkan telur dan garam, berapa ini-gini, terus ada ceritanya gitu ya. Tapi kalau pemikiran algoritmik, kita harus, tulis dengan jelas. Nanti kita belajar di sini namanya pseudo code, yaitu pseudo, palsu, code, codingnya, kode. Jadi kode palsu, maksudnya apa sih? Kita itu menulis suatu instruksi yang mirip dengan coding, tapi bukan coding. Cuman
instruksinya itu sangat jelas sehingga orang itu tahu kalau hal yang kita lakukan itu ya exactly that gitu. Kita nggak perlu narasi-narasi yang ambigu. Makanya cara berpikir algoritma ini nanti kita harus bisa untuk memberikan instruksi yang jelas dan detail. Masuk gerbang logika. Maksudnya gerbang logika itu apa sih? Jika ini maka ini. Jika ini dan ini benar maka ini. Itu gerbang logika. Logical gate. Ya. Nah, program itu selama persiapan yang baik itu kenapa kok harus persiapan yang baik? Nanti kemungkinan bugs-nya banyak, error-nya banyak. Karena kita nggak merencanakan hal tersebut. Makanya kita harus merencanakan itu dengan matang. Kira-kira nanti apa yang terjadi di pertengahan jalan, gitu ya. Oke, jadi konsep algoritma itu seperti ini. Kenapa kok namanya algoritma? Jadi dulu zaman versi ya kalau nggak salah ya, Al-Khwarizmi, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ada yang namanya Al-Khwarizmi nggak di sini? Pintar algoritma ini pasti. Nah, Al-Khwarizmi ini matematikawan nih dari Persia. Zaman itu, kalau nggak salah saya tahunnya 700-an. Nah ini, dia itu memperkenalkan aljabar juga dan algoritma. Kenapa kok disebut algoritma? Karena dari algoritma ini. Karena dia memiliki, selalu menulis solusinya itu dengan detail dan sistematis. Jadi, diperkenalkan ini prosedural teknik dalam penyelesaian masalah ya. Dan gampangnya itu apa sih algoritma? Algoritma itu seperti, gampangnya itu sama dengan resep. Resep ini tapi kan ya resep yang bagus ya, itu kan nggak boleh. Misalkan saya punya resep rahasianya SpongeBob nih. Nah, resep rahasianya SpongeBob ini kan nggak mungkin dia tulisnya garam secukupnya, nggak mungkin. Pasti nanti dia tulisnya garamnya berapa gram, daging campuran dagingnya itu berapa gram, misalkan kayak gitu. Itu harus detail. Nah, resep yang detail itu resep yang nanti bisa digunakan lagi dan hasilnya akan selalu konsisten. Jadi algoritma ini sama seperti solusi pasti ya. Kalau tugas minggu satu lalu itu ada yang nulis cara menyelesaikan Rubik. Nah, itu algoritma itu sebenarnya. Karena apa? Detail sekali. Putar ke kiri 2 kali, putar ke kanan 3 kali, gitu-gitu ya. Saya dulu waktu SMA juga suka baca-baca gitu. Nah, ini itu algoritma sebenarnya. Jadi detail, resepnya sangat detail. Nah, algoritma ini pemegang kunci utama dalam kesuksesan program komputer. Kenapa? Karena kalau algoritmanya salah, sebagus apapun kode yang akan kalian tulis, outputnya nggak akan benar. Karena istilahnya kalau orang ngomong logikanya salah, gitu ya. Algoritmanya itu salah. Flow untuk penyelesaian masalahnya itu ada yang salah pasti. Nah, langkah-langkah dalam algoritma ini dinyatakan dalam bentuk instruksi atau pernyataan statement. Seperti nanti kalau kita minggu-minggu akhir belajar Python ya, kita kok akan tahu, setiap baris itu harus dilakukan secara urut. Makanya itu kenapa kita harus belajar berpikir secara prosedural. Ya. Nah, ini untuk dapat dijalankan di komputer itu, algoritma ini nggak bisa kita cuma kasihkan instruksi-instruksi itu. Kita kan harus belajar coding. Tapi nanti ini, kita harus belajar dulu bagaimana membuat algoritma yang bagus. Yang nantinya itu bisa diterjemahkan ke bahasa mesin oleh bahasa pemrograman apapun yang akan kita pelajari. Makanya itu kenapa algoritma ini penting. Meskipun nanti kalian akan belajar bahasa pemrograman yang lain, karena kita nggak mungkin ya, kita kan sekarang niatnya belajar Python. Tapi siapa tahu 5 tahun lagi Python itu nggak dipakai. Nah, saya jujur aja, saya dulu kuliah itu belajarnya Java. Java, PHP, JavaScript. Nah, sekarang saya malah ngajarin Python ya kan. Karena itu bahasa Python itu karena barusan populer aja dan saya sekarang lagi butuh, makanya saya belajar Python gitu. Oke, paham ya konsep algoritma ya. Jadi algoritma ini penting untuk kalian nanti belajar apapun. Pengertiannya apa? Karena tadi analoginya itu sama dengan resep ya, ini pengertian resminya. Tapi sebenarnya nggak resmi-resmi amat sih. Maksudnya ini menurut satu orang aja. Menurut bukunya Beecher. Ini sebuah urutan langkah-langkah jelas yang tidak ambigu sebagai solusi suatu masalah. Dan algoritma ini selalu memiliki awal dan akhir. Tidak ada algoritma yang
looping indefinitely gitu. Maksudnya nggak selesai itu nggak ada. Jadi pasti selesai. Pasti ada finish line-nya. Algoritma ini sebenarnya intuisi melawan presisi. Maksudnya apa? Kalau sebenarnya kan kita manusia ini sudah bisa ya berpikir secara algoritmik. Maksud saya berpikir secara komputasional. Tapi itu masih berdasar oleh intuisi. Misalkan kayak paling gampang itu analoginya masak. Kalau kita masak, misalkan orang tua kita masak ya, bapak atau ibunya itu masak, itu enak banget misalkan ya. Kita tanya resepnya itu, yuk, misalkan kita tanya, garamnya seberapa ini? Ya segitu itu. Misalkan kayak gitu ya. Itu kan intuisi sebenarnya. Kalau saya masak, nggak bisa, kita tuh nggak bisa mengajarkan. Itu namanya kalau di dunia per knowledge, itu namanya tacit knowledge. Sebuah pengetahuan yang tidak bisa ditransfer. Secukupnya itu seberapa? Nggak tahu. Ya kan? Kalau kita ngikutin resep pun, misalkan 3 sendok teh, apakah sudah benar-benar enak menurut kita? Kan? Belum tentu. Apakah itu sebenarnya resep yang hanya ditulis supaya replicable atau konsisten? Ya mungkin saja, ya kan? Makanya itu kita harus menulis algoritma itu secara presisi. Karena intuisi itu tidak reliable, tidak bisa diandalkan. Intuisinya orang satu individual dengan satu yang lain itu kan tidak sama, ya. Nah, apa ini namanya, algoritma itu juga harus gunanya algoritma itu adalah mengkomunikasikan ide-ide yang kita punya. Ide-ide yang kita punya ini kan sebenarnya abstrak. Cara kita mengkomunikasikannya itu dengan penulisan algoritma, karena kita bisa menulisnya secara sistematis, ya, secara detail, dan presisi tadi. Dan kita harus bisa menghapus ambiguitas, maksudnya, dalam bahasa alam itu maksudnya gini, kalau kita ngomong, kayak saya ngomong gini, ini kan kadang-kadang ambigu. Maksudnya apa? Ada dua, ambigu itu ada dua makna, atau lebih. Itu, kalau dengan algoritma itu, karena kita nulisnya secara detail itu, tidak boleh ambigu. Jadi misalkan, kita pesen, apa sih, yang makanan-makanan yang pedas itu, kayak ayam geprek gitu ya. Itu kalau ayam geprek yang bagus, saya ngomongnya ayam geprek yang bagus. Maksudnya ayam geprek yang dia itu menunya algoritmis, itu pasti bilang gini, level berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai ratusan kan. Itu kan kita jelas toh. Oh, level 1 itu segini, level 2 itu segini. Kita bisa memperkirakan skalanya. Tapi kalau ambigu itu levelnya cuma 3 misalkan. Pedas sedikit, pedas sedang, pedas banget. Nah, itu kan nggak masuk. Apa maksudnya pedas banget itu? Menurutmu pedas banget, menurutmu nggak pedas gimana, ya kan? Tapi kalau level 100 itu kan paling nggak ada rentang skala yang bisa dipahami oleh orang banyak. Algoritma itu tujuannya itu. Jadi supaya tidak ambigu. Misalkan kita buat algoritmanya mobil Tesla gitu ya. Kalau jalan kosong, gaspol. Nah, misalkan. Gaspol itu berapa, kecepatan berapa, kita nggak tahu. Kita harus nulis di komputer itu. Gaspol itu, oh ternyata lebih dari 120 atau 120 km/jam itu gaspol. Misalkan, seperti itu. Nah, algoritma ini sarana bagi manusia akan untuk memberikan instruksi pada komputer atau manusia lain, supaya gampang dimengerti. Kemarin sebenarnya teman-teman itu sudah banyak yang bagus, loh, tugas satu. Jadi, harusnya gampang untuk mengerti algoritma itu apa ya. Cuma nanti ini kita belajar cara menulis notasinya yang bagus. Okay. Pak Ruzal mau tanya, Pak. Ya, monggo. Yang mau tanya, silakan. Kalau ini tadi kan pengertiannya Faras, Pak. Oh, Faras ya, apa? Faras. Ini kan pengertiannya algoritma sebenarnya kayak tadi ya, resep atau langkah-langkah. Tapi kalau yang beredar di masyarakat itu berarti salah, Pak, ya. Kayak biasanya kan orang-orang itu bilang algoritma YouTube, algoritma Instagram, kan kayaknya kok nggak cocok gitu kalau misal. Sebenarnya mungkin masyarakat menganggap algoritma itu sebagai flow atau arusnya. Ya. Gitu ya. Jadi gini, saya cuma meluruskan aja. Itu kan sebenarnya kata-kata populer yang populer ya sekarang ya. Dulu saya waktu kuliah, karena saya waktu kuliah itu algoritma itu benar-benar asing. Kalau sekarang itu kan, oh ini algoritmanya YouTube ini kayak gini, misalkan ya. Nah itu sebenarnya nggak salah. Nggak sepenuhnya salah. Karena mungkin saja yang mereka refer itu, yang mereka maksud itu, ya
bagaimana caranya YouTube untuk merekomendasikan sesuatu ke kita. Itu kan sebenarnya juga langkah-langkah. Kalau kita apa itu dive lebih dalam ya, ke dalam algoritma Instagram atau algoritma YouTube. Kenapa sih kok misalkan Instagram ini iklannya itu sesuai apa yang kita omongin, misalkan ya. Itu sebenarnya ada langkah-langkahnya juga di dalam itu. Jadi mereka ya enggak sepenuhnya salah kalau itu ngomong algoritmanya Instagram. Enggak sepenuhnya salah. Karena mungkin ada algoritma recommender sistemnya Instagram misalkan. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, isinya algoritma recommendernya Instagram itu seperti apa? Ya kan nanti enggak tahu ya. Kita hanya bisa mengira-ngira aja. Oh, ternyata dia mencari likeliness kita suka dari mana. Apa yang harus dikumpulkan, data apa yang harus dikumpulkan sehingga kita bisa merekomendasikan sesuatu yang tepat. Itu ada. Pasti ada runtutan masalahnya. Kalau misalkan Mas Faras ini kepengen tahu ya, misalnya kepengen tahu caranya seperti apa, bisa dibuat algoritmanya, misal kira-kira apa. Kita buat, oh dikumpulkan ininya dulu, oh dihubungkan dengan ini, oh nanti kita belajar prosesnya itu, flow-nya itu. Ya kan? Flow sama algoritma, mirip, sama. Mirip atau sama. Jadi apa ya, flow itu kan juga langkah-langkah ya, langkah-langkah yang urut. Nanti kita juga belajar namanya flow chart, diagram alur. Jadi nanti kita bisa lihat, ternyata orang-orang ngomong algoritma YouTube itu juga nggak sepenuhnya salah. Gitu. Cuman mungkin definisinya itu kurang teknis lah ya, kurang teknis. Kurang educated kalau saya bilang. Maksudnya tidak didasari apapun ya, asal ngomong aja algoritma. Gitu. Sudah jelas, Mas Faras? Sudah, Pak, sudah. Nah, oke. Okay. Lanjut ya. Oke, jadi ini karakteristik sebuah algoritma. Algoritma yang baik itu apa? Algoritma yang baik itu independen. Maksudnya dia tidak tergantung kepada algoritma yang lain untuk berjalan. Jadi dia benar-benar sistematis semua ada. Lalu ada input dan ada output. Ya ini sudah pasti, komputer itu harus ada output. Kalau nggak ada output, kita nggak tahu ya kan apa yang diproses kan. Terus juga harus ada input, karena komputer nggak akan tahu apa yang harus dia proses kalau kita tidak memberikannya. Lalu ada titik awal dan titik akhir. Maksudnya nanti ada start dan end. Algoritma itu selalu seperti itu. Perintah dalam algoritma itu harus jelas dan tidak ambigu. Seperti tadi ya, misalkan garam tadi, paling gampang analoginya sebenarnya sih masak ya kalau saya. Kalau teman-teman punya analogi yang lain, silahkan bisa dipakai. Algoritma ini juga harus dibangun secara benar berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Nah, ini maksudnya apa? Misalkan kita membuat algoritma penghitungan luas segitiga. Nah, itu kan kalau kita dulu tahu luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, kita ya tidak boleh bikin algoritma yang sepertiga alas kali tinggi, kan seperti itu. Kita harus membuatnya secara benar berdasarkan ilmu yang ada. Jadi algoritma ini sebenarnya hanya penulisan solusi dari permasalahan. Tapi solusinya itu benar tidaknya kita refer kemana ya? Kita harus kembali ke ilmu pengetahuan. Ya. Nah, merancang algoritma dikatakan sebagai aktivitas intelektual. Maksudnya apa? Kita harus berpikir secara pribadi dulu, baru kita mentranslasikannya ke dalam koding. Seperti itu. Bagaimana kita mendefinisikan algoritma itu? Bagaimana kita menuliskannya? Algoritma itu terdiri dari beberapa langkah. Kemarin nulisnya itu ada 1, apa, 2, apa, 3, apa, itu sudah benar, sudah bagus. Jadi langkah-langkahnya jelas. Lalu bersifat pasti, seperti tadi ya, kita ambil. Sekuensial, maksudnya apa? Mempunyai urutan. Meskipun nanti ada algoritma, misalkan algoritma perulangan, itu dia urutannya itu kembali ke atas lagi, baru ke bawah, itu tetap memiliki urutan. Kan? Makanya algoritma itu harus sekuensial. Harus urut. Tapi kita harus juga menuliskan urutannya sebelah mana. Gitu. Lalu, maksudnya state in algorithm sini apa kondisi kayak gini? Jadi gini, kenapa kita harus mempunyai urutan? Karena nanti sebuah variabel dalam algoritma itu, dia memiliki state, dia memiliki kondisi kekinian, memiliki status. Misalkan di langkah nomor 2, variabel itu isinya masih kosong.
Tapi ternyata kalau kita tulis secara urut di langkah kelima atau keenam, variabel itu, variabel yang sama itu isinya bisa berubah sesuai proses yang dilakukan. Maka dari itu kita harus memperhatikan state itu tadi. Jadi langkah-langkahnya kenapa juga harus urut itu karena seperti itu. Kalau tidak urut, variabel yang sama itu isinya bisa berbeda dalam waktu yang bersamaan. Schrödinger's cat ya, mati atau tidak dalam waktu bersamaan. Jadi kita harus menulisnya secara urut karena ini bukan pelajaran fisika kuantum. Jadi kita kalau nanti kita ngomonginnya quantum computing mungkin beda lagi. Tapi karena sekarang kita masih belajar pengantar, harus urut ya. Jadi status itu hanya satu. Variabel itu isinya apa pada saat itu. Ketika dia ke langkah selanjutnya, variabel yang tadi, jika tidak ada proses yang dilakukan di variabel itu, maka isinya tetap sama satu. Maksudnya tidak berubah. Tidak mungkin satu variabel itu isinya dua kemungkinan dalam waktu yang bersamaan. Schrödinger's cat, nggak mungkin. Dalam hal ini nggak mungkin. Nanti kalau ada teori lain ya mungkin bisa jadi. Oke, dalam algoritma itu juga ada kontrol. Maksudnya kontrol itu kita mengatur alirannya kemana, urutannya, sekuensialnya tadi kemana. Katanya dosen saya dulu S1 yang saya masih ingat sama sekarang. Intinya sebuah solusi komputer itu sebenarnya cuma dua. Semua permasalahan di komputer. Kalau nggak percabangan ya berulang. Nah itu maksudnya apa? Ya karena kita tuh bisa mengontrol apapun di dalam algoritma itu hanya dengan percabangan dan perulangan saja atau kombinasi keduanya. Maksudnya apa? Perulangan itu maksudnya kalian pernah dengar nggak sih lagu apa itu? Tekotek itu. Ayam turun 1000. Tahu Pak. Nah, itu ada banter yang tahu Pak lagu-lagu ya. Nah itu mati 1000, mati 1 turun 1000, mati 1 tinggal 999 ya, sampai 0. Kalau misalkan kita mau menulis lagu itu dari 1000 sampai 0, bagaimana cara kita menulisnya secara cepat gitu, dengan perulangan ya kan. Jika anak ayam masih 1000, maka diulangi sampai 1000 kali kan gitu. Jika anak ayam belum habis, maka ulangi lagunya kan gitu. Gampangnya gitu. Nah itu diulang terus, algoritma itu ngulang terus ya kan. Muter aja terus. Sampai ketika dicek di proses terakhir, state variabel ayam tadi habis, oke lagunya selesai. Nah, itu intinya perulangan. Nah, percabangan seperti apa? Misalkan kalian disuruh belanja di supermarket, tolong beli ayam paha 1, tomat 1. Nah, nanti tapi kalau di sana ada tepung terigu, beli juga ya. Itu kan sepertinya percabangan. Misalkan beli ayam. Flow ya, start ya, beli ayam, lalu kita beli tomat, terus kita cek apakah ada terigu. Jika tidak ada, maka pulang atau bayar pulang. Jika ada, maka beli terigu baru pulang. Nah, itu kan percabangan. Dia percabang. Ya. Jadi sebenarnya konsepnya gampang banget konsepnya. Kayak gitu. Kayak tadi juga kan, perulangan tadi juga bisa digabung dengan percabangan. Jika ayam habis, maka lagu selesai. Perulangannya based on condition. Kita ngulang, bukan ngulangi 1000 kali, kita tulis ulang 1000 kali. Enggak. Kita ulangnya based on condition. Bisa juga. Ulang terus. Jika kondisinya belum terpenuhi, maka ulang terus. Jika kondisinya sudah terpenuhi, maka selesai. Nah, itu gabungan antara keduanya. Iterasi dan seleksi. Perulangan dan percabangan. Kalian boleh ngomong itu iterasi, boleh ngomong itu perulangan, boleh ngomong itu seleksi, boleh ngomong percabangan. Terserah. Itu hanya sebuah istilah. Intinya, kontrol algoritma ini seringkali ya dua ini. Seringkali atau hampir pasti dua ini, sejauh yang saya tahu. Nah, ini akhirnya kita sampai ke desain algoritma. Kalau saya terlalu cepat, boleh di stop. Karena saya konsepnya sebenarnya, kalian sebenarnya sudah tahu semua dari minggu pertama. Jadi saya senang. Tugas kalian itu sudah benar-benar bagus. Banyak yang bagus. Saya nggak bilang semua sih, bagus tapi. Jadi desain algoritma ini ada dua, namanya flowchart dan pseudocode. Mostly, dua ini, mostly. Yang umum digunakan. Sebenarnya ada banyak yang umum, yang bisa digunakan lagi, tapi yang most used itu ya, dua ini. Flowchart itu apa sih? Nanti kita belajar flowchart ya, kita juga belajar pseudocode, tapi ini definisinya dulu.
flowchart itu sebuah blueprint, maksudnya perencanaan dari desain perencanaan masalah. Dan dituliskannya secara grafis supaya apa, supaya banyak orang itu mengerti. Ini salah satu untuk menghilangkan ambiguitas dari bahasa alami, ya. Jadi flowchart ini berlakunya itu internasional. Tidak peduli bahasa, karena kita lihat gambar. Menggunakan bantuan grafis. Jadi diagram ini tersusun dari beberapa simbol. Simbolnya ini sudah ada standarnya. Jadi kalian nanti kalau misalkan menggunakan apa itu namanya, Microsoft Visio atau Google Drawing, kalau kalian lihat di bagian flowchart, itu simbolnya pasti akan selalu sama. Dan itu applied to the universe. Maksudnya semuanya itu universally accepted, misalnya. Semuanya itu ada. Semuanya itu menerima bahwa gambar, misalnya gambar kota itu ya artinya proses. Di seluruh dunia kota itu ya proses. Lalu ada namanya pseudocode. Nah, pseudocode ini lebih hanya bisa dimengerti oleh beberapa orang, ya, karena kita itu menggunakan kombinasi dari bahasa kita sendiri, biasanya bahasa Inggris, biasanya, dan bahasa pemrograman komputer. Misalkan kita mau membuat sebuah kode yang mirip dengan Python, itu kita bisa nulisnya pseudocode Python. Tapi pseudocode itu, kalau kita langsung copy-paste ke dalam shell-nya Python, dia nggak akan jalan, karena itu sebenarnya cuman biar notasinya gampang aja, biar kita ngomongnya gampang aja, selain gitu. Itu lebih deskriptif dan menyerupai kode pemrograman tadi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh flowchart. Salah satu ini contoh flowchart. Flowchartnya ini permasalahannya nomor satu. Ini. Lem dan sembuh. Jadi selalu ada awal dan selalu ada akhir, ya. Ini sebenarnya kita belajar di sini aja sebenarnya sudah paham apa itu flowchart. Meskipun nanti ada banyak diagram-diagram yang lain. Misalkan permasalahan pertama, lampunya nggak nyala. Lalu kita cek ini segitiga apa? Diamond ini. Diamond itu apa, ya? Wajib kalau bahasanya. Ini ada pertanyaan. Apakah lampunya ini terpasang? Kalau tidak, ya menyelesaikannya, ya, kita plug in, kita pasangin lampunya. Kalau misalnya terpasang, oh iya ternyata terpasang. Apakah dalamnya itu terbakar? Kalau iya, ya diganti. Kalau tidak, ya lampunya yang diperbaiki. Jadi tersusun dari diagram. Diagram-diagram ini nanti kita harus pelajarin. Kita harus tahu artinya apa. Karena berlaku internasional. Sedikit menghafal, tapi gampang kok. Dan setiap bentuk itu merepresentasikan tahapan. Panahnya ini maksudnya arahnya, sekuensinya. Ya. Jadi ini yang harus dihafal. Pertama, oval. Oval ini selalu ada di awal dan di akhir. Fungsinya itu untuk merepresentasikan titik awal atau titik akhir. Maksudnya, oval itu selalu nanti bentuknya start atau finish. Jadi sebenarnya cuma ditulis saja, tapi karena harus ada awal dan akhir, kita harus menulis. Nah, jajar genjang ini harus ditulis ketika kita mau meminta input atau menampilkan output dari program. Misalkan di atas itu inputnya adalah nomor KTP misalnya. Tapi setelah melalui proses yang rumit di dalam algoritma ini, di bawahnya ada jajar genjang lagi yang bentuknya adalah data kita di KTP tersebut. Misalkan kayak gitu. Jadi ada input dan ada output. Selalu dilambangkan oleh jajar genjang. Bagaimana kita tahu input dan output? Ya, kita ketika jadi dalamnya, ya. Inputnya meminta input ini, meminta output ini. Itu. Kita kombinasikan lagi dengan persegi panjang, kotak tadi. Itu isinya proses atau manipulasi data yang kita masukkan. Proses apapun, bentuknya kotak. Misalkan prosesnya adalah dari nomor KTP tadi kita mengambil 6 angka di karakter ke 6 gitu, sampai karakter ke 12. Misalkan, ya. Itu proses namanya. Kita terus di kotak. Lalu wajib itu mengambil keputusan percabangannya. Misalkan wajibnya ini tadi
apakah input yang dimasukkan itu sudah berupa angka untuk NIK tadi? Kalau tidak, maka ulang ke atas. Jika iya, maka lanjut. Itu percabangan dan perulangan itu ya diwajibin. Kontrolnya istilahnya. Mengulanginya itu ya menurut wajib. Terus ada panah ini untuk menunjukkan arahnya kita kemana. Lingkaran ini misalkan kita nulisnya itu panjang ke bawah, enggak cukup, kita kasih lingkaran, kayak portal lah istilahnya. Portal kita taruh lagi atas. Tuh. Nah, fungsi ini maksudnya apa? Kok ada kayak gini? Predefined process. Jadi, kita melambangkan dalam kotak yang ada bentuknya gini ini di kotak yang lain, di flowchart yang lain. Jadi, di dalam kotak ini tuh ada flowchart lagi, ada algoritma lagi. Jadi, fungsi itu sudah predefined. Ya kan kita kayak apa ya, paling gampang ya, mengecek apakah itu bilangan ganjil atau genap misalkan ya. Oke, kita membuat cara mengecekan itu kita dari fungsi yang lain, kita tidak bisa nulis semuanya di algoritma yang sama. Oke, kita pakai fungsi ini. Misalkan cek apakah algoritma itu apakah angkanya sudah genap atau ganjil misalkan. Sini. Manfaatnya apa? Seperti yang kita tahu itu gampang dibaca dan diterjemahkan ke bahasa pemrograman apapun itu hampir pasti sama karena representasi inti dari algoritma itu ya kebanyakan itu flowchart ini direpresentasikan oleh flowchart intinya kita sudah paham semua memudahkan dalam menganalisis solusinya kita lihat salahnya itu kira-kira di mana. Nah perbedaannya dengan pseudocode ini itu lebih seperti tulisan, lebih seperti tugas kalian. Tapi, dibuat semirip mungkin dengan bahasa pemrograman yang kira-kira dimengerti oleh orang yang akan kita ajak komunikasi. Tidak ada, tapi sebenarnya tidak ada tulisan-tulisan resmi. Umumnya bahasa Inggris. Umumnya. Tapi kalau nggak bahasa Inggris juga tidak apa-apa. Nah, setiap instruksinya ditulis pada baris terpisah. Menggunakan kata kunci umum yang mudah dipahami dan setiap rangkaian instruksi itu atas ke bawah dengan hanya satu titik awal dan akhir. Tidak ada yang balik-balik atas. Karena kita nulisnya mirip seperti bahasa pemrograman ya, pasti ke bawah ya. Nggak mungkin dari bawah itu balik ke atas. Nggak mungkin. Kecuali tulisannya itu memang bloknya itu blok perulangan gitu. Lalu kelompok pernyataan itu dalam dibentuk menjadi satu grup. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan read. Ya kan tadi student name ini misalkan tadi contohnya adalah NIK ya. Ini kita baca read NIK. Ini kita ngambil input get ini maksudnya kita mengambil dari data yang sudah kita simpan. Get. Oh iya, flowchart tadi itu sebenarnya simbolnya masih lebih banyak lagi tapi ini masih yang dasar. Jadi kita nggak ada simbol-simbol yang lain. Mengambil dari database, mengambil dari dokumen itu sebenarnya ada lagi. Saya kelupaan tadi. Kita balik ke pseudocode. Ada print, write, put, output, display. Ini sebenarnya sama intinya. Itu ya kita menampilkan lah misalnya, menampilkan ke sang pemrogram itu atau ke pengguna aplikasi, ke user. So, ada add, subtract, multiply, divide. Gampang lah ya, kayak matematika. Sama dengan ini, maksudnya adalah simbol yang dilakukan ketika kita memberikan sebuah nilai ke dalam variabel. Nanti di Python juga seperti itu sama dengan. Nah, kayak add number tutorial kan kalau kita lihat sebenarnya di Python ini juga sudah bisa ini ditulis. Tapi kita harus sesuaikan lagi karena ini mirip dengan Python. Kita harus sesuaikan lagi apa yang salah, apa yang benar. Apakah indentasinya sudah benar nanti kita baca di Python. Lalu initialize or set maksudnya apa? Initialize ini kita mendeklarasikan variabel total price jadi 0 dulu. Lalu baru kita tulis di sini. Ya kan? Ini kan sebenarnya pseudocode itu ya kode. Kalau kita sudah belajar tentang Python, kita tulis pseudocode ini pasti nanti mirip Python. Tapi belum benar secara Pythonic. Gitu ya. Ya intinya pseudocode ini ya kode palsu. Ya. Kayak kode, tapi bukan kode. Bukan kode yang benar. Misalnya. Dan if then else. Jika ini benar, maka ini.
else, maksudnya jika selain benar apa keluarnya. Nah ini kalau if else and if ini kalau Python kan nggak pakai and if. If else. Tapi nggak apa-apa kok mau ditulis and if loh, nggak apa-apa. Karena ini pseudocode, nggak ada aturan pasti. Do while and do, maksudnya do while itu apa? Ketika ayam tadi masih ada 1000, ketika ayam tadi tidak habis, maka nyanyi ayam terus. Ya. Ketika sudah habis, while ini sudah habis, ayamnya habis, maka berhenti bernyanyi. Ini gitu. Nah, kata kuncinya seperti itu. Oke, sekarang masuk ke contoh. Coba misalkan dari contoh ini adakah yang bisa menjelaskan ke saya cara membaca flowchart dulu, maksudnya apa, lalu pseudocode-nya seperti apa. Ayo, silakan. Kalau nggak ada, saya tunjuk randomnya. Wah, takut. Waduh. Saya boleh nyoba. Boleh, boleh. Siapa ini? Aksel. Hah? Siapa ini? Oh, Aksel. Ya. Silakan, Mas Aksel. Ya, pertama sebelumnya atau buat sama flowchart-nya dulu pertama dari start. Dimasukkan nilainya kayak A-nya misalnya 1, B-nya 2. Terus ya, ini contohnya itu. Dulu apa namanya? Jajar genjang ini maksudnya apa? Jajar genjang itu yang apa untuk mengoperasikan tadi yang input-input nilainya. Oke. Okay. Nah, itu lanjut ke perhitungan yang itu apa menemukan hasilnya, menggabungkan tadi input ini kota ini. Iya. Oke. Okay. Terus setelah itu dijumlahkan di jajaran lagi, lalu ketemu lagi di jajaran yang kedua. Hasilnya disiplin sama. Oke. Terus sudah selesai ya? Stop. Oke, jawabannya bagus, Mas Axel. Terima kasih. Jadi ini, apa namanya, sederhana, Mas Ian. Input, proses, output. Sesuai konsep di pemrograman manapun, selalu ada input, selalu ada proses, output. Kita gampang aja. Inputnya tadi, sesuai Mas Axel bilang ya, ada dimasukkan angka yang mau kita jumlahkan. Misalkan ini fungsi penjumlahan. Lalu prosesnya apa? Oh, ternyata prosesnya adalah ditambahkan di dalam sini. Nah, ketika sudah ditambahkan, kalau kita nggak output, kita kan nggak tahu ini prosesnya apa yang dilakukan. Makanya ada output di sini. Oke, dari dua angka yang kita masukkan tadi, keluar outputnya. Dan outputnya adalah seperti ini. Lalu itu benar. Bentar, saya minum bentar ya. Jadi ini standar input proses output. Oke, okay, easy. Next. Siapa yang bisa lagi ini? Selain Mas Axel. Dapat poin loh keaktifan itu. 5% sih cuman, tapi lumayan loh. Kalau enggak ada saya tunjuk yang belum pernah ngomong. Pak, saya ingin mencoba, Pak. Oh ya, silakan. Siapa ini? Ali, Pak. Ali itu. Ali, ya silakan Mas Ali. Pertama dimulai dari yang oval kan untuk start-nya. Kemudian dilanjutkan yang jajar genjang untuk input dan outputnya. Di sini pertama input dulu kita memasukkan luasnya, yaitu panjang sisi persegi. Kemudian dilanjutkan yang bagian kotak itu untuk prosesnya. Kita nyari areanya di sini luas kali luas. Kan karena tugasnya ada dua, luas sama keliling. Kemudian ada proses berikutnya lagi yang perimeter 4 kali luas. Setelah itu keluar lagi untuk outputnya di bagian yang jajar-jajar bawah ini print area dan perimeter. Dan terakhir di stop lagi sama ovalnya, Pak. Oke, bagus. Ini Pak, boleh menambahkan, Pak. Ya, silakan. Yang mau menambahkan siapa? Makasih, Mas Ali. Tadi, Kak. Oke, saya Angga, Pak. Yo, ya, Mas Angga. Silakan. Tadi sepertinya yang L itu kan maksudnya bukan luas, tapi panjang sisinya. Iya.
Ya, hanya variabelnya saja. Yap. Ya. Hanya variabelnya saja. Oh, ya. Variabel itu bisa berarti apapun. Kita tidak perlu terpaut lagi dengan apa yang kita sudah pelajari di SMA. Misalkan panjang itu harus tulis P, nggak harus. Tergantung programmernya ya. Tapi kita harus tetap mengkomunikasikan itu. Makanya kalau di dalam pseudocode kita harus tulis deskripsinya, artinya apa. Ya. Jadi ini sebenarnya pseudocode-nya. Ya kan? Sebenarnya gampang juga. Sama. Ya. Intinya sama, cuman ininya kalau digambar, diflowchart seperti ini. Nanti kalian saya kasih diskusi dan latihan kok. Jadi tenang aja. Terima kasih untuk tambahannya Mas Angga. Dan Mas Ali, terima kasih jawabannya. Pak, sebenarnya Pak. Ya, memang masih yang kayak gini Pak. Misalnya ini kan kebetulan dia satu variabel gitu Pak. Kayak panjang sisi persegi doang Pak yang diketahui. Kalau dia misalnya variabelnya banyak gitu Pak. Misalnya kayak ada 10 variabel gitu Pak. 10 atau lebih gitu. Itu gimana aja ya Pak? Apanya yang gimana? Nulisnya gitu ya Pak. Ini kan L doang nih Pak. Iya Pak. Oh ya kita tulis aja. Inputnya kan kita harus definisikan semua. Jadi di pertama ini kita tulis aja input value of variabel 1 sampai 10 misalnya. Ya kan? Apakah di deskripsinya tuh ditulis misalnya tuh karakter 1 itu berapa nilainya, terus 2 tuh berapa gitu, Pak. Oh, iya. Nilainya tidak perlu. Tidak perlu nilainya karena algoritma ini kan bersifat universal. Jadi kan nilainya kita tidak boleh assign di algoritma. Karena kita tidak boleh mengassign nilai. Kita cuma mengassign solusinya. Cara menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Deskripsinya variabel, gitu ya Pak? Ya, deskripsinya saya. Variabel ya harus tetap bebas. Dalam artian, kalau kita nanti mau membeli barang, misalkan tadi ya, di supermarket, variabel 1 kita bisa, variabel 1 kita anggap deskripsinya adalah kotak keranjang, kita tidak boleh bilang isi kotak keranjang dengan tomat. Karena tidak semua orang mau beli tomat, ya kan? Iya, Pak. Gitu. Jadi, variabel itu tidak boleh di-assign dulu kalau di dalam algoritma. Kita harus, apa itu namanya, biarkan dia bebas. Parit, ya, variabel. Bisa diisi apapun. Oke? Okay? Saya mau bertanya, Pak. Ya, terima kasih. Siapa nih, Mas? Ignatius Arvan, Pak. Oh ya, silakan, Mas Ignatius. Yang bagian diamond itu kan termasuk yang percabangan, dong, Pak. Mm-hmm. Nah, itu kan berarti bisa, kan misalnya kalau yes, itu berarti kan bisa ada dua solusi gitu loh, Pak. Nah, dalam penulisan algoritmik ini, apakah dipilih salah satu atau dua-duanya? Soalnya kan algoritmik ini solusi gitu, Pak. Soalnya kalau dua kan nggak pasti, Pak. Tiap orang juga beda-beda milihnya. Iya. Yeah. Pertanyaan yang bagus. Jadi ada namanya if yang tidak cuma yes dan no, misalkan ya. Percabangannya tidak hanya dua. Bisa jadi percabangannya itu ada 5. Misalkan. Nah itu kita bisa ditulis di dalam wajiknya. Saya coba buka Google Draw ya, supaya sambil gambar. Google Draw. Bentar. Karena kita sambil mencontohkan, jadi kita bisa sambil menggambar. Nanti kalian juga menggambarnya di sini. Bentar ya. Agak lambat nih.
Oke. Ini Google Drawing. Karena koneksi saya agak mungkin potan ini, maaf ya. Ya kan tadi awal apa? Ya ini kan bagian flowchart ini sudah flowchart semua ini. Kita bisa lihat apa? Mana ovalnya? Terminator. Ini aku restart. Terus ada proses input. Coba kayak contoh yang NIK tadi ya. Kita sudah sih, kanak-kanak langsung di sini. Kalau kanak-kanaknya bukan di sini. Terus ada jajar jenjang. Ini kan flowchart decision-nya. Terus ini kan jika yes di sini, ya kan? Jika no di sini, ya. Kita misalkan tanya di sini. Kita diawali, sini. Kita diawali nomor berapa? Kan gitu. Nah kita buat salah satunya di sini. Jika 1 sampai 5. Maka apa misalkan ya. Terus jika. Jika 6 sampai 9, maka apa? Lalu apakah ada kemungkinan lain? Ada, misalkan apa? Terima kasih aja. Misalkan ada kemungkinan lain di bawah sini. Biasanya sih wajib itu 2 ya. Jadi kita harus menuliskan kemungkinan-kemungkinan apapun itu biasanya ada di wajib sebelumnya. Tapi karena kalau nomor gini kan agak rumit, jadi kita ya nggak apa-apa, kita tulis lagi di sini misalnya. Asal panahnya ini jelas. Jika bukan angka. Jelas belum, Mas Ignatius? Ya, Pak. Ya, jadi boleh lebih dari 2 sampai itu kondisi. Boleh, tapi nanti lebih baik kalau nanti dipisah. Wajibnya ada banyak. Misalkan mau cek angka dulu, kita buat wajib lagi cek angka. Apakah itu angka? Kalau bukan, balik. Kalau iya, baru dicek angkanya berapa. Misalkan. Jika 1 sampai 5, misalkan, dimasukkan lagi, nanti ada banyak wajib. Kalau 5 masuk ke sini, kalau apa itu namanya, 4 masuk kemana, 1 masuk kemana, gitu. Hanya untuk penulisan saja. Jadi nanti kalau kondisinya itu banyak, ya wajibnya banyak. Gitu. Enggak terbatas hanya 1, juga enggak terbatas hanya 2. Tidak ada ketentuan yang pasti. Asal apa itu kalian itu dapat mengkomunikasikan dengan baik. Penulisnya juga harus jelas. Gitu. Ada yang tanya kah ini? Mirip mind mapping. Enggak sih. Mind mapping kan apa ya? Scattered, tidak ada sequence. Kalau flowchart itu harus sequence, harus urut. Kita harus mendefinisikan dengan jelas panahnya kemana, selesainya di mana, gitu. Jadi ini kita harus selesai, harus kasih selesai.
Pak, izin tanya, Pak. Boleh, Pak. Silakan. Yang mengenai tulisannya itu yang panjang nyari apa di yang luas sama keliling persegi panjangnya itu tadi, Pak. Ya. Sudah saya kasih. Nah, kan telah ditulis ada print area sama perimeter. Nah, kalau ya. Misalnya mau ngepato pengen tahu hasilnya yang area doang itu cuma tulis print area aja gitu, Pak. Iya. Yang ini, Pak. Yang ya, jajar panjangnya ini, Pak. Atau misalkan kalian mau tapi tetap ada dua program ini, Pak. Oh iya, tentu. Proses kan selalu ada. Kecuali kalian di tengah-tengah sini kalian buat input lagi. Inputnya itu misalkan pilih antara tampilkan area atau tampilkan perimeter misalkan ya. Setelah input yang kedua di sini kalian kasih wajib. Jika ini area maka ke proses yang ini, jika ini perimeter maka ke proses yang ini. Keluarnya sama-sama print. Misalkan seperti itu juga boleh. Kalau ini kan karena done ya, jadi dua-duanya. Ingatkan logikanya ya. Done. Kalau misalkan diganti atau. Jadi kan kita di sini harus kasih apa itu wajib. Kita harus kasih diamond. Dan kita cek dari kemauannya user, inputnya user, mau luas atau mau keliling, itu kan. Halo Mas Alvin. Bisa ya kayaknya. Desain kayaknya. Putus-putus suaranya, Pak. Oh, putus-putus. Ya, mohon maaf. Maksud saya gini. Tadi kan tanya, apa itu, apakah harus dua-duanya? Tidak harus. Kalau misalkan instruksinya adalah atau, kita bisa kasih percabangan di situ. Percabangannya berdasarkan apa? Berdasarkan input dari user. Mau luasnya atau mau keliling-nya. Baru kita arahkan ke proses yang terpakai. Sudah jelas? Apa masih putus-putus? Lebih jelas, Pak. Tapi memang masih ada putusnya, Pak. Suaranya, Pak. Oh, gitu. Gimana ini? Coba saya tulis di chat ya. Iya, Pak. Ya. Saya tulis di chat. Ya, jelas belum Mas Alvin? Itu setelah program apa coba? Setelah yang program si area sama perimeter ditulis baru wajibnya ya, Pak? Baru hasil printnya. Terserah. Apakah mau memproses itu semua lalu disimpan dalam satu variabel lebih dulu, atau ketika sudah memilih baru diproses. Itu kan permasalahan lain nanti, optimasi program. Jadi, apakah mau diproses dulu semua, baru kita bisa memilih outputnya yang mana, atau kita made by order. Misalkan kita nyari pilihan dulu, baru kita proses yang kita mau. Gitu. Jadi tergantung flow-nya, flow yang dimau Mas Alvin. Kita mau yang seperti apa? Efeknya sudah biasa, sudah yakin. Oke, nah, jelas. Oh ya Pak, berarti kan misalnya Pak, saya menulisnya nggak jadi satu nih, mereka ngeprintnya. Tapi saya pisah gitu, berarti misalnya area L kali L baru print area, habis itu print. Ya. Perimeter pakai L, print perimeter gitu Pak, baru stop gitu, ya. Berarti boleh gitu ya Pak?
Betul. Oh, okay. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, okay. Coba saya buat ya, makasih, gambarnya. Coba saya buat gambarnya ya. Ya, Pak. Nah, kan seperti ini. Misalkan maunya cuman mau luas apa keliling dulu. Nah, apa yang dimau? Luas. Kalau luas, prosesnya apa? Kalau keliling, prosesnya apa? Atau kamu mau nulis semua dulu? Mau nulis semuanya dulu? Mau nulis ininya dulu, baru dikasih kondisional yang kayak gini. Luas apa keliling? Baru kita tampilkan. Karena ini luasnya tadi sudah diproses di awal, misalkan ya. Lalu kelilingnya juga udah diproses di awal, ya sudah, kita di sini tinggal print aja. Kita tinggal print. Ini mohon maaf ya, nggak rapi, harus rapi sebenarnya. Keliling, misalnya gini. Jadi di sini kan percabangannya di sini. Ini anggap saja di atas start ini kita sudah punya data luas dan data keliling. Kita tinggal tampilkan. Atau kalau mau data luas data kelilingnya belum ada, kita cari luas dulu, apa masukkan luas atau keliling dulu, baru kita masukkan prosesnya di sini. Ya juga boleh, nggak ada yang menyalahkan. Cuma nanti trade-off-nya apa? Trade-off-nya di sistem yang kita buat. Apakah benar kita mau memproses semua hal dalam waktu bersamaan lebih dulu? Ataukah kita memproses in order, yang dimau saja? Kan itu kan sebenarnya trade-off. Mana yang kita pilih? Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalkan kayak gini itu, kelebihannya adalah waktu proses awalnya lama, tapi begitu kita sudah punya semua datanya, kita tinggal nampilin aja cepat. Kita cuma tinggal print. Kalau misalkan prosesnya itu dilakukan di akhir setelah percabangan, trade-off-nya apa? Ya trade-off-nya ya kita memprosesnya awalnya itu kelihatannya cepat, tapi begitu kita milih luas atau keliling, dia baru memproses terlebih dahulu, baru bisa nampilkan. Kan gitu. Ada trade-off-nya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi terserah si programmer, terserah yang merancang. Sudah jelas ya, Mas Alvin? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, siap. Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak, saya masuk ke diskusi kelompok. Seperti biasa. Sebentar, saya sudah jam berapa ya? Setengah 11. Sekarang jam 10 kurang 10. 40 menit. Berarti topiknya diskusi nih. Oke, kalau gitu kita masuk diskusi ya. Jadi kira-kira sudah nggak bingung kan apa itu cara menulis flowchart, cara membuat flowchart dan cara membuat pseudo code ya. Sekarang lumayan bingung. Ya udah, kalau bingung kita waktunya diskusi dengan teman-teman. Mungkin teman-temannya nanti di dalam kelompok bisa lebih menjelaskan dengan bahasa kalian ya. Oke. Okay. Jadi kelompok akan saya bagi seperti biasa. Baru saja. Ya. Itu tadi cuma itu yang flowchart saja. Yang besok berikutnya itu yang mana? Sudah dekat ini. Oh ini itu sudah. Iya. Yang kanannya itu flowchart. Flowchart. Iya. Oh iya. Iya. Jadi sudah dekat itu istilahnya ya kayak mirip coding tapi nggak coding gitulah. Gampangannya. Kayak minggu lalu mungkin saya pernah nyentuhin apa gitu, tulisnya pakai sudoku. Oke,
saya bagi kelompok menjadi 9, 9 banyak, 5 aja. Soalnya dicermati dulu. Saya ingin membuat kalkulator suhu ya. Dan apa ini namanya, suhunya ini saya masukkan ke Celsius, lalu saya ingin nanti flow-nya itu dirubah ke satuan Fahrenheit dan atau Kelvin. Boleh dua-duanya, boleh. Atau kalau bisa ketiganya. Ketiganya, ya benar. Tiga kondisi. Saya mau menampilkan Fahrenheit dan Kelvin, saya mau menampilkan Fahrenheit doang, dan saya mau menampilkan Kelvin doang. Ya. Dibuat dalam bentuk flowchart dan pseudocode dalam satu kelompok, posting di aula. Bisa menggunakan Google Drawing. Menggunakan yang lain juga boleh kalau punya. Terus bonusnya, kelompok yang sudah selesai dan mau dapat poin tambahan itu membuat flowchart-nya lagu Tekotek Ayam. Lagu Tekotek Ayam. Nah, itu bonusnya. Oke, itu ada yang hafal banget tuh lagu Tekotek Ayam. Siap. Kita hafal soalnya, kita bisa beralih ke aula dan saya buatkan breakout rooms untuk 5 kelompok seperti biasa. Oke, siap ya. Permisi, Pak. Oh iya, apa? Berapa menit, Pak? Itu berarti langkahnya nggak mesti 4 kan, Pak? Langkahnya nggak mesti 4. Oh, nggak mesti. Ya tergantung kalian. Ya, soalnya itu hanya ditulis saja nanti. Nggak usah ditulis langkah-langkah gitu juga, nggak apa-apa. Pokoknya harus ke bawah, seperti coding ya. Ya, makasih, Pak. Ya, seperti bahasa coding. Ya, waktunya enaknya berapa ya? Karena 10.30, 15 menit. Yaudah, nggak sampai 10.15. 10.15 saya tutup roomnya ya. Cepet lah, gampang. Ya, oke. Silakan. Oh, tadi dikumpulkan toh, Pak? Di aula toh. Iya, iyalah. Di pos di aula. Bentar, Pak. Ya, tadi kan saya udah bilang. Belum dah. Belum, Pak. Oh, belum, udah. Pak, udah keburu masuk sepertinya, Pak. Oh, ya sudah 2 menit. Saya tunggu. Karena kita enggak punya waktu banyak nih. Cuma 2 SKS. Itu perwakilan aja toh, Pak? Perwakilan aja. Oh.
Nanti saya pilih dari nama-nama kelompok tadi, saya pilih yang mempresentasikan. Kelompok 2 chat fatur. Buat kirim di dalam NIM. Kelompok 5 kirim NIM-nya ke aku lah. Dam cek PC dam. Oke, yang ada dulu saya masukkan presentasi. PCN. Bentar. Kok gambarnya nggak bisa. Kelompok 4 PC ini. Gambarnya ini nggak cukup kan. Dua-duanya kan, nggak belajar sama... Saya cukup, ya. Namanya juga nggak ada nih. Kelompok 4 boleh diulang ya, submission-nya. Kelompok 4 kirim NIM kamu. Masih akses denied. Di post gambarnya aja, nggak usah linknya. Download as PNG atau JPEG. Belum? Sudah 3 menit ya. Cara yang masukin gambar gimana? Iya. Ngirim-ngirim file. Oh, gimana? Attachment. Ini attachment yang panah ya, yang panah. Advance, pilih advance. Oh. Nanti ada in gambar itu. Atau di copy paste juga bisa. Screenshot terus di paste di dalamnya sini bisa. Halo, mohon maaf tadi ada yang internet yang putus. Oke, ini sudah ada yang coba nih kelompok 2 yang menjelaskan hari ini Kevin Cesar. Mas Kevin? Pak. Ya. Pertama kita start dulu. Kita masukkan nilai suhunya, suhu derajat Celsius-nya. Habis itu kita konversi, milih bisa jadi Kelvin, jadi Fahrenheit. Habis itu ntar setelah Kelvinnya kita pilih salah satu, ntar nilainya akan muncul. Jika kita pilih Kelvin, maka ntar yang keluar nilainya suhunya Kelvin. Yang ntar habis itu stop. Jika kita pilih Fahrenheit, nanti suhunya akan keluar Fahrenheit.
setelah itu stop. Oke. Okay. Kalau Seukon. Ya, silakan. Kalau Seukonnya pertama kita mulai dulu, habis itu masukkan nilai C-nya. Hmm. Habis itu terus. Oke, saya stop ya. Ini habis yang keempat. Oke, lanjut ya. Masih bisa. Ya, silakan. Kalau mau dilanjutkan. Sudah? Sudah ya? Mas Kevin ya. Ya, Pak. Jadi ini pseudocode-nya masih kurang tepat karena tidak ada di ini konversinya mana? Kan enggak ada. Pseudocode-nya ya, beda. Lalu tadi kalau misalkan user ini ingin menampilkan keduanya, bagaimana? Karena setelah K langsung stop, setelah F langsung stop, apakah saya harus mulai dari awal lagi? Kan kita harus memberi satu jika lagi, ya kan? Terus kalau menulis apa namanya wajib ini, harus dikasih tulisan di atasnya panah. Jika apa, ini jika apa. Dan kita harus tahu, ini kan cuma input value of C ya. Terus input untuk konvensinya mana? Di mana kesempatan user untuk memilih? Harus dikasih lagi inputnya ya. Jadi yang kurang tepat yang itu. Oke, kelompok 2, paham? Berarti Pak, ya. Flowchart sama pseudocode-nya itu harus berhubungan ya Pak? Oh, iya, masalahnya satu. Kan pseudocode itu hanya salah satu cara untuk merepresentasikan algoritma. Flowchart juga salah satu cara untuk merepresentasikan algoritma. Okay. Ketika flowchartmu itu seperti ini, pseudocode-nya ya harus sama dong. Ya. Nah, ini kelompok yang lain masih belum nih. Mana ini? Eh, udah Pak. Itu Pak. Kelompok 3 udah Pak. 3 udah Pak. Kelompok 4 gak ada gambarnya. Kelompok 4. Udah langsung ke kelompok 4. Hmm? Kenapa? Ya. Nggak bisa dibuka kamarnya. Oke, kelompok 4. Coba yang menjelaskan adalah Mas Duaja. Mas Duaja? Ya, Pak. Ya, silakan. Silakan ini sudut-sudutnya aja. Jadi, tadi menurut diskusi kelompok kami, mm-hmm. itu kan dimulai dari start, terus habis yeah. itu input suhu Celsius-nya. Okay. Terus setelah itu, umbah suhu Fahrenheit dan atau Kelvin. Terus nanti percobaan gitu Pak, ada yang umbah ke Fahrenheit yang 4K itu, terus umbah ke Kelvin. Nah, okay. Kalau yang umbah ke Fahrenheit nanti dihitung gitu Pak konversi suhunya. Okay. Terus begitu juga kalau di Kelvin. Terus nah, nanti ini juga nggak ada percobaannya. Iya, hasilnya juga satuan ini. Iya. Yeah. Yeah. Nah, satuan ini juga harus dikasih, kalau pseudocode itu harus dikasih tampilkan atau print atau output. Karena ini kan saya nggak tahu. Langkah 6A maksudnya apa? Satuan suhu maksudnya apa? Diapakan? Oke, saya sudah punya hasilnya. Lalu diapakan? Kan gitu. Jadi harus ditulis 6A ini misalkan print satuan suhu dalam Fahrenheit. 6B print satuan suhu dalam Kelvin. Terus tadi, karena dan atau, kalau dua-duanya, kalau dan, gimana? Nggak ada kan ya di sini. Oke, sama ya inputnya. Koreksinya sama ya, kayak yang sebelumnya. Terima kasih, Mas Doce. Ya, Pak. Ya. Ini yang lain tidak ada. Oh, ini ada. 4 sudah, 2 sudah, 1 dulu. Oke, tolong jelaskan. Duh, ini nggak ada gambarnya, Pak. Halo? Nggak bisa ngirim. Nggak bisa ngirim. Ya udah,
Tolong ini Mbak Riana. Ya. Halo, Pak. Ya, silakan. Pertama, kita start dulu. Habis itu, kita input si suhu Celsius-nya. Nah, ini. Habis itu, kalau misalkan... Ini apa ini? Kenapa, Pak? Ini, yang INT ini apa maksudnya? Pak, boleh saya share screen dan gambarnya? Share screen gambarnya, ya boleh. Projectnya, dari tempat saya. Ya, boleh, boleh. Bisa? Oke. Okay. Oke, okay. Pertama start dulu. Mm-hmm. Abis itu kita input Celsius-nya. Nah, di sini ada konversi suhu Kelvin sama Fahrenheit. Nah, kalau misalkan usernya mau milih antara Kelvin dan Fahrenheit, itu ntar kita cari dapat hasilnya di print, abis itu stop. Abis itu, kalau misalkan usernya mau milih Kelvin doang, ntar dapat hasilnya, abis itu stop. Abis itu usernya kalau mau milih Fahrenheit, ntar dapat hasilnya, abis itu di stop. Jadi ada 3 pilihan. Oke. Okay. Nah, ini sama ya penulisan jajar genjang ini, di panahnya itu harus ada kondisinya. Apa kok maksudnya kok peringkat? Apa yang harus dipenuhi untuk melewati panah ini ya? Terus kalau saya kemungkinan ketiga yang kalau saya mau tampilkan keduanya juga belum ada. Oke? Okay? Sama ya? Iya, Pak. Makasih. Oke, okay, terima kasih kelompok satu. Ini juga tadi apa sudutnya masih kurang jelas. Oke, okay. Sekarang kelompok 3. Ini kelompok 3. Namanya mana ya ini? Kelompok 3, Angeline. Mana nih? Halo. Linknya di bawah, Pak. Angelinnya mana? Si Angelin. Gak ada ya? Halo? Kalau gak ada, Safira deh. Gak ada juga, saya kira. Yaudah, Fadilah deh. Ya. Untuk yang awal, kita start dulu. Habis itu kita ingin menginput dari awal dari suhu Celsius. Setelah itu kita masukkan formula untuk konversi dari Celsius ke Fahrenheit dan Celsius ke Kelvin ya Pak. Ya. Lalu di wajib kita tanyakan apa hasil yang kita inginkan. Ada 3 Pak, jika ingin Kelvin saja, maka kita lakukan output print Kelvin. Jika ingin Fahrenheit saja, kita output print Fahrenheit. Tetapi apabila jika kita ingin output dua-duanya Kelvin dan Fahrenheit, maka kita tulis output print Fahrenheit. Kemudian baru kita bisa stop. Oke, bagus. Jawabannya yang bagus. Sudutnya, saya lihat. Nah, sudutnya juga belum ada if-nya ya. Oh, ini sih, ada sih. Tapi harus ditulis nih, if. Oh, itu harus dalam ditulis. If ya? Ya, harusnya ditulis if. Gitu. Supaya yang membaca itu tahu maksudnya apa ini. Gitu kan, percabangannya kemana. Ya. Terus sebelumnya wajib pertanyaan kondisional, kita harus ngasih input. Hasil yang diinginkan ini dari mana? Nah, inginnya ini ya dimasukkan di sebelah mana? Oh, misalkan sebelum dari hasil yang diinginkan. Gitu ya. Oke, okay, terima kasih Mas Fadilah.
Tapi karena ini waktunya sudah habis, jadi kelompok yang kelompoknya apa ya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 5 enggak ada. Jadi kelompok 5 nanti saya nilai. Kelompok 5, Pak. Ini udah mana? Belum, Pak. Ini kita mau upload tapi bingung Pak upload. Oh, ya udah. Nanti uploadnya setelah kelas aja ya. Jangan lupa di-upload karena masuk nilai. Kalau gitu kalau misalkan ada pertanyaan lagi terkait materi ini, boleh post di forum diskusi. Nanti saya jawab sebisanya juga. Teman-teman yang lain juga boleh menjawab. Nah, karena ini waktunya sudah habis, saya belum share tugas. Kesimpulan nggak usah lah ya, kalian sudah paham. Oke, tugasnya adalah ini. Sebenarnya sudah ada di aula. Dikumpulkannya minggu depan sebelum kelas maksimal. Oke, membuat algoritma sederhana setiap mahasiswa satu. Seperti tadi, sebenarnya seperti diskusi tadi, isinya adalah flowchart dan pseudocode. Kasusnya seperti ini. Satu, menghitung total rata-rata nilai mahasiswa. Kasus nomor dua, kalkulator. Sederhana. Oke. Detailnya bisa kalian baca di aula. Pertanyaan lainnya boleh didiskusi atau boleh WA perwakilan kelas. Nah, sudah jelas ya rata-rata ya. Ini sudah lebih dari 3 menit. Saya nggak mau motong waktu kalian. Karena waktu sudah habis, saya tutup sampai sini. Terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kalau tadi ada miskomunikasi, kesalahan. Dan semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih atas ilmunya juga, sharing-sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Deadline-nya apa? 6 hari. Minggu depan. Mas, PDF.